Karena rasa kepedulian yang tinggi, Kapolres Batubara AKBP Ikwan Lubis membantu warganya atas nama Muhammad Hanafi yang saat ini mengalami sakit gangguan jiwa dan selama puluhan tahun lamanya hidup di dalam kurungan. Muhammad Hanafi yang selama ini diasuh oleh sang ayah Abdul Muiz yang sudah lansia dan dengan segala keterbatasan ekonomi tetap berusaha untuk mengobati sang anak. Namun dikarenakan masa-masa sulit, hampir 2 tahun lamanya iuran BPJS Kesehatan tidak mampu untuk mereka bayarkan. Bahkan untuk makan dan kehidupan sehari-hari mereka mengharapkan belas kasihan dari tetangga sekitar. Menurut sang ayah, Hanafi sudah lama mengalami gangguan jiwa akibat penyalahgunaan narkoba. Selain itu, ibu dari Hanafi juga telah tiada karena nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri akibat tak tahan melihat sang anak dikurung karena sering mengganggu tetangga dan warga sekitar. Melihat situasi ini, Kapolres Batubara AKBP Ikwan Lubis mengatakan siap memfasilitasi pengobatan Hanafi, juga melunasi tunggakan iuran BPJS mereka, dan bekerja sama dengan Kapuskesmas Simpang Dolok. Kita berkunjung bersama dokter dari Puskesmas, Dokter Dina, Kepala Desa, dan rombongan mengunjungi saudara kita, Hanafi, yang kurang waras, yang mana sudah lama, sudah lebih kurang 2 tahun, dan ini kehidupan mereka memperhatikan sekali, prihatin kita karena ibunya sakit stres juga ibunya, bunuh diri, melihat kondisi anaknya demikian, dan kemudian orang tuanya pun sudah 73 tahun, ini pun tidak ada kerjaan. Maka kita kemari, ini pun berdampak dari COVID-19 virus corona ini, kita peduli bersama-sama menuju kemari, dan nantinya akan kita urus BPJS-nya, informasi dari Puskesmas, bahasanya ada utang BPJS-nya, kita akan lunasi lebih kurang 2 juta. Dan mudah-mudahan nanti kalau setelah lunas BPJS-nya, ini pasien Hanafi ini akan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Kita berharap dan berdoa semoga bisa sembuh dan Hanafi ini bisa membantu orang tuanya yang sudah tua. Hanafi nantinya akan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani dan mendapatkan perawatan yang layak. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.